keren pisan euy. Bu Dokter Clara, Bu Guru Yola sama Antin pasti tergila-gila sama saya. Pasti. Kang Aceng teh gantung pisan. Kang Aceng, saya mau dong jadi istrinya Kang Aceng. Jadi istri kedua juga gak apa-apa. Aduh, puntennya Bu Dokter. Bukan gimana-gimana gitu. Masalahnya, saya teh udah punya istri dua. Pertama EM, kedua kan temen Bu Dokter sendiri. Itu, Bu Yola. Hah? Iya, Kang Aceng. Kang Aceng, boleh gak? Kalau gitu, jadi istri ketiga aja. Istri ketiganya? Aduh, istri ketiga teh posisinya mau diisi sama si Entin. Dia tuh udah minta dari kemarin-kemarin, tolong dijagain posisi ketiga buat dia. Gimana dong ya? Oh, gini aja. Bu Dokter Clara, bagaimana kalau Bu Dokter Clara jadi istri keempat saya? Gimana? Keempat? Jangan kelamaan mikirnya, nanti keburu diisi sama cewek-cewek yang lain. Gak apa-apa Kang Aceh, ya udah gak apa-apa, istri keempat juga gak apa-apa, di alhamdulillah itu juga. Ya udah kalau gitu jadi istri keempat aja ya. Gawat, EMT pasti seneng banget saya punya istri tiga lagi. Jadi bebannya EMT berkurang dan ekonomi jadi naik. Jadi mantap. Tapi nanti dulu ya. Kalau nanti di pernikahannya Ucuy banyak garis-garis cantik gimana? Hah? Garis-garis Cidahu kan cantik-cantik. Wah, saya harus jaga jarak nih sama Bu Dokter Clara, Bu Guru Yola, sama Entin. Jadi biar kelihatan masih single. Mami. Assalamualaikum, Mami sayang, Mami cantik, Mami gelis, paling oke sedunia. Waalaikumsalam. Mi, ada apa ini Mami telepon Papi? Mami pasti kangen ya sama Papi ya. Sama dong, Papi juga kangen sama Mami. Iyalah, sama suami teh pasti kangen. Papi, Mang Samin gimana ceritanya? Alhamdulillah Mi, alhamdulillah benar mereka udah maaf-maafan. Papi teh salut sama emak. Emak teh mau berjiwa besar menerima dan memaafkan Mang Samin. Mami minta maaf disuruh balik cepet-cepet sama emak. Gak apa-apa sayang. Papi ngerti kok cantik, ngerti. Lagian kata emak juga itu kan demi kebaikan Mami. Ih, Mami ada berita bagus. Aduh, berita bagus apa itu cantik, manis, gelis? Mami dapat hadiah dari majikan Mami. Kita ganti motor yuk, biar Iko tahu. Astagfirullahaladzim Mami, cantik, gelis. Kan kita motornya masih baru. Terus kita teh beli apa? Masa beli emas? 5 juta cuma dapat berapa gram? Kecil. Nanti malah makin dibully sama Iko. Disangkanya niru-niru dia. Udah, tuker aja sama motor yang lebih bagus, lebih mahal. Ya udahlah, terserah Mami aja. Papi sih ikut Mami aja. Kan Papi sayang bener sama Mami. Udah ya, Pi. Mami mau istirahat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mi, jangan lupa ya ngimpin Papi terus ya. Papi soalnya di sini ngimpin Mami terus tiap hari, ya. I love you. Muah, muah, muah. Dah. Ih, kadang nanti bakalan kebakaran jenggot. Ganti motor deui. Pedut, motor saya baru keneh, yuk.